Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Jumpa lagi dengan channel Adistil Selawesi. Di video kali ini ada velg Supra Speed masuk, yang mana velgnya ini jari-jarinya rontok karena sudah terlalu longgar jari-jarinya, dibiarkan tidak distel, akhirnya berdampak pada jari-jari itu sendiri, banyak yang putus. Ini jari-jari yang putusnya, ini masih bawaan orinya, jari-jari yang putus. Yang punya mau ganti dengan jari-jari Tedder Chrome. Ini ukuran jari-jari aslinya ini 11x192. Nanti setelah diganti jari-jari Tedder Chrome, nanti lubang ini dibor karena lubang nepelnya ini yang di velg ini agak kecil. Itu agak kecil. Ini nepelnya ini masih standar 11G. Makin kecil kode nepel, makin kecil nepel ini angkanya itu besar. Ini kodenya 11G, jadi kecil nepelnya. Kalau yang umum itu 10G, 9G, paling besar itu 8G. Kita lanjut pemongkaran. Buka bannya, sekalian potong jari-jarinya, pasangkan jari-jari yang baru. Lumayan jari-jarinya rontok kawan, kendor semua sehingga menyebabkan lubang kromol ini membekas. Nanti diganti, nanti diganti pakai jari-jari Tedder Chrome. Mohon maaf jika bising kawan, karena bocah saya lagi ada di samping, lagi bermain. Kendali peku. Pemongkaran jari-jari yang lama sudah selesai. Ini nanti jari-jari yang kita pakai ini ada dua ukuran, bisa pakai 9x164, bisa juga pakai 9x184. Kalau pakai 1x84 ini kita ikuti silangan awal ini, seperti yang awal ini. Jadi ini ketutup. Lanjutan pemasangannya kawan. Sebelumnya itu lubang velg ini harus dibor. Nah, lubangnya ini agak kecil. Ada pakai nanti ini nepel Tedder tidak masuk. Seperti ini. Lubang kecil.
pakai nanti mata bor 10. Kita lanjut ke hambok velgnya kawan. Karena lubang awalnya ini kecil, kita pakai mata bor yang 6. Sudah selesai. Nah, ini yang di velg ada agak kasar karena bor, dan kita harus rata dengan kurinda ini dengan sipir sehingga tidak tajam. Jadi saya pakai jari-jari 9x184. Kita lihat berapa lama atau berapa cepat pemasangan jari-jari di promo, terus kita menyilang di velg. Kita pisahkan dulu bagian luar dan dalam, lalu kita ambil bagian ini dalam. Lanjut ke pemasangan kawan.
Oke kawan, demikianlah pemasangan jari-jari pada tromol depan Supra Fit ini sama Revo Fit, Karisma, sama semua ini ukurannya nih. Bisa pakai 184, bisa pakai 164. Selamat menjalankan ibadah puasa kawan, di mana saja Anda berada. Semoga puasa kita lancar dan dimudahkan segala urusannya. Lanjut tahap penyetelan kawan. Honda atau kita lihat dulu laku Honda. Ah iya Honda. Kawan, demikianlah pemasangan jari-jari pilih depan Supra Fit yang mana ukuran jari-jarinya ini 9G x 184. Ini motor dipakai di kebun, siap terabas lagi muat-muat berat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Adi Steel Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.